Pemirsa, libur Lebaran menjadi saat yang ditunggu umat Muslim di Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga. Bahkan, sebagian masyarakat Jabar memaksakan diri untuk mudik ke kampung halaman, walaupun pemerintah sudah melarang dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Mereka tidak sadar, di tengah kenakalan memaksa mudik, ada tenaga kesehatan yang tidak bisa pulang ke rumah mereka, bahkan tidak bisa menyaksikan istrinya melahirkan karena harus bertugas di rumah sakit. Berikut liputannya. Bertugas di rumah sakit saat libur Lebaran menjadi kewajiban yang mau tidak mau dilakukan para tenaga kesehatan. Bahkan sebagian dari mereka harus rela menjaga pasien COVID-19 yang diprediksi bertambah akibat kenakalan masyarakat yang memaksa untuk mudik. Berikut testimoni dari beberapa tenaga kesehatan yang harus bertugas di rumah sakit saat libur Lebaran melalui aplikasi Zoom. Ya, memang untuk ketika saya bekerja, ketika Lebaran dan di pasien COVID itu sebenarnya berat. Karena ketika dinas hari raya, apalagi saya tidak bisa mudik, itu kita tidak bisa ketemu sanak saudara, apalagi saya saat ini istri baru melahirkan kurang lebih seminggu anak ketiga baru lahir. Di rumah memang saya keluarga ada ibu yang memang lagi sakit, kita Lebaran nggak bisa pulang, nggak bisa mudik. Kebayang istri yang baru melahirkan gimana repotnya merawat bayi yang baru lahir. Nah, itulah yang mungkin menjadi berat untuk saya. Tapi karena ini tugas dan panggilan jiwa saya sebagai perawat, saya ikhlas menjalani. Sebenarnya saya perasaannya sedih. Cuma yang namanya tugas tetap harus dilakukan. Mungkin banyak orang yang tidak dapat berkumpul dengan keluarga besar karena COVID ini. Tapi sebenarnya saya salah satu dari petugas medis kebanyakan orang. Saya untuk berkumpul dengan istri saya di hari raya saja bahkan sulit. Tapi yang namanya tetap tugas tetap harus dilakukan. Terima kasih. Ada pengalaman menarik nggak dok saat jaga dok? Oh ya, saat jaga itu kebetulan kami saat jaga mendapatkan beberapa pasien dan salah satunya pasien dengan kondisi bayinya kondisi gawat janin, di mana kondisi gawat janin ini kan harus dilakukan terminasi segera dan kondisi COVID ini. Dan berbicara mengenai suka duka ya, ketika dukanya mungkin saya hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga melalui video call atau telepon ya. Terus kebetulan memang juga ada beberapa penyekatan di wilayah Bandung dan sekitarnya sehingga memang tidak memungkinkan juga untuk saya pulang ke rumah orang tua atau ke rumah keluarga atau mereka untuk datang ke sini. Sehingga saya memastikan ya sudah lebih baik sekalian aja saya bekerja di hari H. Gitu. Terus kemudian hal yang menjadi sukanya adalah karena ini adalah tahun keempat saya di RSAS. Jadi rekan-rekan kerja saya di RSAS, baik sesama residen, konsulen, perawat, bidan, ataupun pekarya dan yang lain-lain, itu sudah seperti keluarga kita sendiri ya di sini. Berdasarkan pengakuan salah seorang nakes, sebagian pasien yang banyak dirawat tertular COVID-19 akibat klaster keluarga. Sebagian pasien merupakan lansia yang mobilitasnya sangat rendah, tapi tertular oleh keluarga yang mengunjungi. Hal tersebut menunjukkan pentingnya menjaga protokol kesehatan dan tidak memaksakan diri untuk mengunjungi keluarga, terutama orang tua di masa pandemi COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.